Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan jumpa lagi dan salam bertemu lagi dengan channel kami 3P Banua. Nah, kali ini kawan-kawan, kami ingin membuat vlog video tentang bagaimana cara pemijahan ikan sepat siam ya. Dan kita bisa memilih atau membedakan antara si pejantan dengan si betina. Nah, kali ini ya kawan-kawan, kami media kolam. Kolam kami yang 1,8 meter lebar, panjangnya 2,8 meter ya. Nah, jadi ini kami sekat menjadi 4 ya. Jadi sini ada sekitar 4 tempat nanti untuk pemijahan ya kawan-kawan ya. Nah, baiklah kawan-kawan, sebelum kita melanjutkan video kami ini, tidak salahnya ya kami ingatkan terus kepada kawan-kawan yang senang dengan video kami ini dan merasa terhibur dan merasa ada minat kalian untuk berbudidaya ikan-ikan lokal atau ikan-ikan air tawar. Nah, jangan lupa ya, dukung terus channel kami dan bantu channel kami agar channel kami bisa berkembang. Dengan cara apa? Men-subscribe, like, komen, dan di-share agar kami semangat terus dan semangat terus berbagi kepada kalian tentang seputar dunia perikanan, terutama ikan-ikan lokal ya. Nah, juga bagi kawan-kawanku yang baru bergabung atau yang baru melihat video kami ini, semoga kalian bisa terhibur juga ya, dan mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi nanti untuk berbudidaya ikan-ikan lokal ya. Dan jangan lupa juga ya, dukungan kalian dan bantuan kalian agar channel kami ini terus maju dan berkembang dan kami bisa berbagi terus kepada kalian. Dan jangan lupa juga ya, aktifkan tombol lonceng agar video-video kami akan datang tidak ketinggalan. Nah, baiklah kawan-kawan, cara pemijahan spot siam di dalam satu tempat ini kami ada berapa cara ya. Nah, jadi yang pertama dulu kita pilih indukan si pejantan atau si betina. Nah, ini adalah indukan si betina ya. Nah, tunggu. Nah, sedangkan ini indukan jantan. Indukan jantan ini sangat beda ya. Artinya kalau siripnya yang di belakang ini, yang di atas badannya ini agak panjang, itu sudah bisa kita pastikan si pejantan. Memang antara si betina dengan si pejantan ikan sepat siam ini beda ya, dari segi siripnya dan juga postur badannya juga agak kecil kalau dibanding si betina ya kawan-kawan ya. Nah, baiklah, ini nanti kita lepas ke kolam pemijahan ya kawan-kawan ya. Nah, ini sudah medianya kita kasih tanaman air, yaitu berupa enceng gondok. Nah, jadi kami di sini cara pemijahannya itu 1/3 ya, 3 jantan, 1 betina ya kawan-kawan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita taruh lagi ya. Nah, ini betina ya kawan-kawan ya. Nah, betina ini agak pendek, siripnya ini agak pendek. Walaupun badannya kecil, akan tetapi dia sudah ada mengandung telur ya di badannya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti kita taruh ke sini ya. Nah, jadi satu pejantan, satu si betina ya sudah. Nah, ini si pejantan juga. Memang si pejantan kalau dari spot siamnya agak kecil ya. Nah, kita taruh sini ya. Nah, dua. Nah, ini juga si pejantan ya kawan-kawan, ini agak besar ya. Nah, jadi yang mengetahui kalau warna kita bisa tertipu, tapi yang tidak bisa tertipu kita dari siripnya yang di atas nih ya. Ini agak panjang, kalau si betina agak pendek ya. Itu bisa dipastikan sudah ini adalah si pejantan ya kawan-kawan ya. Nah, kita cari si betinanya ya, yang sudah dikatakan matang gonad. Nah, ini ya. Udah, nah ini si betina agak pendek siripnya dan ini sudah ada mengandung telur ya. Nah, kita taruh. Nah, jadi kebiasaan menurut kami, menurut pengalaman kami itu setelah kita menaruh pemijahan itu biasa 3-4 hari si pejantan akan membuat sarang di antara sela-sela tanaman air atau enceng gondok ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini pun si betina ya.
Nah, jadi masalah warna kita bisa tertipu, tapi dari sirip ini kita dipastikan itu si pejantan ya. Nah, ini si pejantan. Kita cari si pejantan dulu. Nah, ini pun si pejantan ya, walaupun agak kecil nih, seperti ini agak kecil, tetapi ini jantan. Nah, udah ada tiga tempat ya. Setelah itu kita kasih si betinanya. Kita cari. Nah, ini juga si pejantan ya, kawan-kawan ya. Nah, ini siripnya agak panjang si pejantan. Nah, kita tarik. Jadi kita taruh ya. Jadi ada empat tempat ya. Nah, ini pun si pejantan ya, tapi agak kecil. Kita cari kalau ada yang agak besar. Nah, ini si betina makan donat. Ini si betina cuma belum matang donat ya, kawan-kawan ya. Nah, sepertilah kalau kita ingin mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda daripada si pejantan atau si betina ya, kawan-kawan ya. Jadi yang tidak bisa kita tertipu dari warna itu dari sirip di atasnya ya, itu bisa dan dipastikan itu si pejantan ya, kawan-kawan. Nah, ini juga si pejantan ya. Nah, ini si betina. Nah, juga si betina. Nah, ini agak panjang si pejantan ya, kawan-kawan ya. Nih. Nih. Jantan. Nah, ini juga si pejantan ya, agak panjang. Nah, agak panjang. Nah, ini si betina. Nah, kayaknya banyak betina ya. Pejantannya sedikit. Ya, alhamdulillah sudah bisa untuk berapa tempat ya. Nah, ada empat tempat. Nah, ini juga si pejantan walaupun agak kecil ya. Walaupun agak kecil. Jadi cara kita membijakan ikan sepat siam ini 1:3 ya. 3 si pejantan, 1 si betina. Agar nanti waktu dia pemijahan itu betul-betul nanti hasilnya bagus ya. Nah, kayaknya banyak betina sudah, tapi alhamdulillah ya, sudah. Nah, ini. Nah, ini pun juga nah, ini panjang. Ini si pejantan ya. Nah. Nah, ini agak betina agak pendek. Nah, ini juga jantan. Nah, panjang nih. Nah, kayaknya si pejantannya udah habis ya. Nah, tinggal lagi yang betina.
Nah, ini nanti kita kembalikan ke kolam pembesarannya ya. Kita lihat berapa bulan ke depan sampai nanti dia betul-betul ada mengandung telur dan matang gonad ya kawan-kawan ya. Nah, kayaknya sudah habis ya. Nah, baiklah kawan-kawan, kemungkinan cukup dulu ya video singkat kami ini, bagaimana mengetahui atau membedakan antara si pejantan dengan si betina daripada ikan sepat siam, dan juga bagaimana cara atau tempat untuk pemijahan ikan sepat siam ini ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kami walau punya lahan sempit dan kami sesempit mungkin pun untuk pemijahan agar nanti dia cepat nanti ya untuk proses perkawinan atau pemijahan si ikan sepat siam ini ya kawan-kawan ya. Baiklah, sebelum kami mengakhiri video singkat kami ini, kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel kami dan membantu channel kami ini agar berkembang, dan semoga ini menjadikan ladang pahala bagi kalian di kemudian hari ya. Dan semoga kalian diberikan keberkahan umur, diberikan keberkahan rezeki, diberikan keberkahan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan diberikan kemudahan segala langkah-langkah urusan dan usaha-usaha kalian. Baiklah kawan-kawanku yang dimanapun kalian berada, khususnya di tempat kami di Kalimantan Selatan, salam dan jumpa lagi dan salam bertemu lagi dengan video-video kami yang akan datang, dan salam bertemu lagi juga dengan channel kami 3P Banua. Terima kasih dan salam jumpa lagi dan salam sukses selalu ya kawan-kawan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.